Kapau siap kau makan padi, kapau nak kurang isu barang. Kato siap kau nak kajadi, labatan doyo onda gadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi itu di dalam ciloteh narobo. Kini kita akan berciloteh tentang peranan karang tuna di masa COVID-19. Di samping itu kini lah hadir di sana itu ketua karang tuna Kota Padang yang di Cinaru atau Putra Lubuk Bilangan serta tentunya juga Kemalaro. Awak sama-sama mengetahui di sana karang tuna itu merupakan organisasi yang berhimpun di dalamnya generasi muda yang merupakan civil society, organisasi civil society yang gunanya membantu program-program pemerintah dalam mensosialisasikan atau membantu program ekonomi. Namun untuk lebih jalannya tentu awak minta pada sana itu ya di itu karang tuna itu supaya bisa sana awak bisa supaya mengetahui apa ini roti ya. Terima kasih Bang Boy, Mama Ambo. Karena Ambo yang di Caniago tentu Bang Dasmas Boy itu orang Caniago. Terima kasih dari Kakanda Dasman Boy do Bang Naro yang mau undang Ambo di Ciloteh Naroboy gua. Kebanggaan tersendiri dan kebanggaan secara organisasi Ambo bisa diajak di siko berdiskusi mengeluarkan pandapek dan sebagainya di Ciloteh Naroboy ko. Ambo selintas Bang apa itu karang Ambo, tuna supaya generasi wak tahu masyarakat ya. Tahu aku karang taruna aku dan apa nane di tengah-tengah masyarakat wak. Siap. Ya. Ambo agilah po ilustrasi ya, sikit lo Bang. Ilustrasi sikit lo. Supaya tahu lo senang-senang wak yang dengar aku. Ambo ampi satio saat mengikuti Ciloteh Naroboy ko. Ya, ya. Yang paling acuk Ambo di bulan puasa. Itu acuk mengikuti. Jadi program yang sangat luar biasa Bang. Nah, kembali ke Karang Taruna. Ya. Karang Taruna kok Bang? Ya. Itu adalah organisasi yang dibentuk di Kampung Melayu dulunya ya. Ya. Di Jakarta. Nah, jadi turunannya dari pusat sampai ke provinsi ya. Dan sampai ke kota, ya. Sampai ke kecamatan, ya. Kelurahan maupun ke RW. Iya, sampai artinya ya. Sampai ke rewer. Iya, ya. Aduh, kalau di apa Bang, di provinsi-provinsi besar nyala sampai ke karang taruna unit nama. Bisa ke RW sampai ke RT. Dan tugas dari karang taruna ko memang membantu pemerintah ya. Dalam kegiatan-kegiatan sosial. Salah satunya mungkin ekonomi. Gotoroyong Bang. Gotoroyong, sudah tu beko membantu orang-orang nasaki yang udah kurang mampu. Hanya ada istilah Bang di Karang Taruna ko PMKS semua. Iya iya. Alah PMKS itu. Penyandang masalah kesejahteraan sosial. Iya iya. Jadi karajowa kalau ada anak terlantar, kalau ada anak-anak jalanan, beko jembatan itu. Kalau nyado di kelurahan, iya. Dapat dakwah, yeah. Beko misalnya anak terlantar Bang, awak data, beko awak lapor ke dinas sosial, langkah selanjutnya gitu. Koordinasi awak, apakah iko diapun ke program ke panti atau program yang lain. Kalau ada orang yang tidak mampu, misalnya rumah tangga miskin Bang, nak makan orang, beko awak. Ada apa program nama itu? Itu masuk dalam PMKS tuh Bang. PMKS ya. Jadi nyu PMKS ku 26 banyak Bang. 26 ya. 26 PMKS ku ambo apa seluruh sekian Pak berapa item segala yang dari yang seperti anak terlantar, anak putus sekolah, keluarga kurang mampu. Keluarga mampu ya. Putus sekolah masuk. Iya, putus sekolah masuk. Sudah tu pokok penyandang sosial ya. Penyandang masalah sosial. Sudah tu orang
yang berkebutuhan khusus, disabilitas, macam-macam. Kalau orang-orang ada tekanan darah, kau suka enggak? Aku enggak usul, Bang. Aku abang mak aku enggak PMKS, aku PSKS semua. PSKS ku potensi sumber kesejahteraan sosial. Beliau beliau ku motivator, Bang. Iya, motivator. Nah, beliau MPKT kalau taruna. Kalau enggak ada de beliau ku antah lo yang LD, Bang. Iya. Nah, ini support taruh. Walaupun enggak cok komen di FB LD, tapi support tuh penuh, Bang. Ah, jadi kalau sama menengah waktu itu ya lah. Namanya kini lah basuluhi matahari wanda tugas-tugas karang taruna itu merupakan membantu program pemerintah ya. Terutama di garis bawahi persoalan sosial ya, ah, iya, ya. Kemudian ya waktu masuk covid wabah covid patangwa ya, itu adalah program karang taruna kena membantu pemerintah itu kira apa saja program bawa patangwa dan menghadapi masa-masa pandemi covid selama leh kau ya lah. Iya, Pak. Ya. Bang, izin opo, Bang? Nah, itu mau jalan sekete. Coba lu masuk ke kopi kalera aku kan nyoda ya, kadia aku kan cari tuan abis lari, Pak. Jadi karang taruna ya kan iko ko adalah mitra pemerintah. Iya, iya, iya. Tepatnya dinas sosial, maka ada disebut mitra fungsional. Iya. Pembina fungsional. Iya. Sebenarnya karang taruna aku organisasi kepemudaan yang eksklusif kok. Iya, di bawah ketiak pemerintah ya. Woi, enggak bagara-gara dong, boy. Berapa akar lagi. Ada namo PMKS kalau dulu 22 banyak ya. Kalau ini 26. Ya. 26. Ya. Mulai dari anak cacat, rumah enggak layak huni, daerah terisolir, banyak macam itu. Iya. Namanya nangan pemuda karang taruna ko, boy, UEP. Atau usaha ekonomi produktif ya. Kalau kini kau mau cari, mau pantau-pantau kan ya. Di bawah kepemimpinan Yaldi Caniago, nak bagara-gara do. Iti lah batalu, lawe lah panen. Jauhi lah warna. Jauhi bulan korban bisu kau kan dipagang oleh kau. Jadi kalau anua boy, nak salah do. Kalau ado duduk-duduk je liau kau mah, awak tebo kanyang lo deh kau mah. Itu. Teliti dah. Iya, itu ramai do negari deh mah. Iya, itu. Makan talu tiap hari wak dia tu. Itu ni sementara. Iya. Kira tu ya apa saja program yang ada kopi selama leh kok terutama mungkin bantu program pemerintah lah gitu. Jadi mau jawab ya Bang, tadi lah nyo tolong buat ya Bang ada ya, Bang Naro kwa. Tapi ndak diturus situasi itu Bang. Iya. Ambo sampai nak Bang. Iya. Alhamdulillah kami Karang Taruna Kota Padang diberi tekad dan semangat dan kesehatan. Ya, semangat ya. Ya, tekad dan semangat. Dengan ambo ikon motivator ambo kan terus bergerak, Bang. Iya. Terus bergerak, menebar manfaat, menembus batas. Iya, ini enggak semuanya pilih terang terus terang. Ah, enggak, Bang. Kalau terus bergerak tuh, Bang, apa saja persoalan kita harus lakukan. Sakit TAC mengenai karang taruna kok harus berdoa Al-Quran jangan tekan tua orang lain. Waktu wabah covid tentu ado jo lah kami membantu pemerintah walaupun dengan keterbatasan ruang gerak kami diberikan oleh pemerintah dan yang lainnya. Covid ko memang pandemi covid silam balik ko memang jadi apa orang jadi masalah besar bagi bapak sama Bang. Bencana non alam. Pemerintah Kota Padang. Yeah. Nah kami Karang Taruna Bang tentu mengambil peran, mengambil peran ambo di segi kegiatan-kegiatan sosial. Alhamdulillah Bang berkat kerjasama wak dengan sinergi wak dengan dinas sosial dan lembaga-lembaga lain, kami melakukan beberapa kegiatan selama pandemi itu Bang. Awalnya memang kami melakukan sosialisasi melalui medsos Bang. Jadi bahwa COVID ko adalah menurutku. Jadi melalui medsos. Jadi membantu mensosialisasikan himbauan-himbauan pemerintah. Himbauan-himbauan pemerintah. Seperti contohnya mungkin menghimbau masyarakat awak supaya pakai masker. Mengatur jarak. Cuci tangan, pakai hand sanitizer ya. Sudah tuh di tahap apa Bang? Kan lah doh lah berjalan beberapa minggu tentu dampak covid ko terasa terhadap masyarakat banyak terutama yang tidak mampu. Iya. Nah, jadi
ambo ambillah. Yang terdampak secara ekonomi mah. Ah ya. Terdampak. Jadi ambo berinisiasi lah bang, kebetulan ambo dapat ibah dari pemerintah. Ya. Dari Pak Mayeldi kok bang. Ya. Dapat ibah. Ya. Kebetulan mudah-mudahan waktu itu memang entah baro. Ya. Sebelum COVID itu lah cair ya. Orang banyak sesudah COVID tidak bisa dicairkan lagi. Iya, iya, iya. Cair dan ambo ko. Ambo apa nak bang untuk musisian lah tu kegiatan. Iya, iya, itu bantu membantu COVID ya. Jadi siapa pertama nak ambo memang membantu lansia dan beberapa karang taruna yang tak mampu bang. Bantu sembako waktu itu. Jadi sasaran nak para manula. Orang yang lanjut usia oh, waktu iya, itu iya, tak iya, pertama. Itu iya, iya. Pengurus Karang Taruna di Sekota Padang yang terdampak ya. Yang terdampak. Iya, iya. Sebab secara umum kok lah terdampak. Ah iya. Ya. Enggak jadi jadi enggak, ya, tempat, ya. Waktu itu bang memang dana awak enggak cukup ya, tapi sudah tuh mungkin ambo nampak keaktifan. Yeah. Adalah kegiatan kedua tuh ambo ambo merencana apakan untuk kaum disabilitas kok. Disabilitas urang, ya. Urang butuh. Ya. Urang tuna netra yang kerajo tukang urik gua. Kan sangat terdampak tuh, Bang. Iya, iya, iya. Jadi ambo dibantu oleh donatur nyu ndak ada namu disebut namu era. Bantu we nyu agi waktu oleh itu. Seseorang yang dermawan lah. Itu. Dermawan. Iya, iya. Ah, nyu bantu ambo lah sebanyak 100 lebih paket tuh. Iya, iya. Dia mau bagian lah selama itu. Sembako ya? Sembako bang. Mm. Mau bagian lah ke. Asli itu bare. Bare. Talu. Talu. Indomie. Indomie. Minyak. Minyak gulo. Minyak gulo. Di paket sekitar 200,000 lebih lah bang. Yeah. Nah, jadi ambo jo ambo kerjasama dengan Persatuan Tuna Netra Kota Padang. Yang ada di Kota Padang ya? Ada tamu ambil dinas sosial meminta bantu dinas sosial. Sudah tu aku bantu bang. Ya. Sudah tu tahap ketiga masih yang bantu yang boleh donatur. Kami tukang bagi yang bantu yang memang ya. Elok donatur yang sama ya. Iya iya iya. Ya. Untuk kan lah nampak deh memang yo ya. Kerajo Yaldi itu lapangan ya. Batu-batu tapi sasar. Percaya boy. Ya. Namue Karang Taruna Kota Padang. Iya ya, bang. Sebagian ada ibah dari wali kota. Iya. Aku ranji nak pernah terpercik dong. Ya kan, ambo mencari lubuk kehilangan, sebagian lubuk begaluang. Iya iya bang. Cuma rasa naik kai, rasa minyak kami minyak tu batu jauh kecil orang boy. Yo awak di Kuranjiku kan agak jauh tak? Tidak, nang kecil orang Karang Taruna aku lah sejahtera aja kan. Namun awak banyak aja tidak makan kami tu. Kecil orang-orangku toko-toko yang darmawan tu banyak di Kuranji je. Mengakon itu tu kadangkala nan hubungan awak Karang Taruna aku kan awak dewan pertimbang tu kan ada lo di Kuranji kan. Ya, nak betul dah. Iya. Ya. Tapi nan yakin kan biasa awak sama-sama terdampak. Ya, ya, ya. Nah, justru terdampak ya. Mah. Justru nan paling terdampak aku boy. Orang-orang kaya aku. Orang miskin lah ini lah biasa aja nak makan kan. Iyalah banyak lo bantuan. Iya, iyalah banyak lo dapat bantuan. Nah, itu tu konsekuensi itu nya boy. Itu tu bang. Ambo waktu lansia tu ambo bagi per kecamatan bang. Ya. Jadi sebalik kecamatan dapat ke sebalik. Jadi lah ambo bagi 10 aku suzon seru. Mungkin kegiatan PSKS mungkin yang banyak karena ambo Allah ketua Karang Taruna Kuranji kan Fadli. Iya. Ambo di bidang PSKS tu bang, kok ado lau iti Jawi macam kaya. Ambo lah kecang ke Fadli. Fadli. Ketua Karang Taruna tu ya. Fadli itu kan akan emak. Ayo kan itu. Ambo mau kecang. Fadli. Kan akan emak. Kan kontan emak. Kalau uwep ko Fadli je mo. Jan uwep ko ikan larang ke ikan larang saya. Indak dampak awak oba analisa untung ado cerita. Buat cari kolam cie. Beko minta apa. Tahu nak bang kolam dan nambo panen jo Pak Wawa tangga. Ya. Itu BBE dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Oh iya. Lagi 20,000. Pak Guswardi mah. Pak Guswardi. Tapakannya bang, tapakannya piti kami beruncik bang, pengurus Karang Taruna Padang. Iya, iya. Umur sebulan piti ku lebih. Iya.
Ha tu macam mana? Berpanen telah. Allo panen lah bang. Jadi bab fikir. Kau panen kita ketik. Lah bang. Bab fikir lah kami. Ah, adalah orang nak minjam pitih. Ya ya. Amo tekadmu itu bang. Ya. Kalau programku harus program tuntas semua. Ya, program ya. Sampai-sampai. Iya. Ah, mau pinjam lah pitih orang ya. Lain. Iya. Ambo garansi, ambo gian ambo tu garansi dah bang. Ya. Ah, dapet lah bang. Tapi untuk 10 karuang lah waktu itu ya. Ya. Makan lauk ko sampai 156 ribu sekaruang bang. Ya ya ya. Awak butuh 35 karuang atau sampai sampai ya. 40 karuang. Sekaruang tu berapa ya biar itu? Sekaruang tu tergantung muai bang. Kalau tergantung banyak lauk ya. Ya. Ah, jadi awak pasingkit cerita tu nak bang. Ya. Ah, kebetulan dana ibah tu kan ambo bagi kegiatan COVID, saya ambo bagi tu kegiatan PSKS, ah, ambo sisian tu kesinan. Ambo ingin buktikan bahwa Karang Taruna tu karajo eh bang, jan untuk gotong royong saya. Iya iya iya. Ah, jan untuk HUT RI saya. Iya. Wah, antara Karang Taruna tu punya potensi, yeah. Bahwa inyo bisa bermanfaat untuk diri sendiri. Bermanfaat orang. Bermanfaat orang lain dan organisasi seperti itu. Fadli lah mau pancing seperti itu. Iyo kan akan ambo ko, mamba tunyo giat tu puta-puta batanga banda itu. Banda ko nyo kelilian sadon. Iya. Aku nyo isi ikan. Semua barang mah. Ya. Barang ini kelilian banda tu mah. Ikan ko rapi, banda kariang. Iya. Tapi so palape jo ga sano kan gali ga saratui. Iya. Tu kata balik-balik te lauk itu nya. Nan lainnya ke mana yang mungkin ka sumonyo masuna nak tahu dah. Lainnyo buat anu ko posko COVID. Iya. Nan tangan nami petangko masyarakat melapor kambo. Nyo bue les di sinan ndak donatur do. Ya. Les daftar orang kaya di Kalumbu. Nan kece urang, ba ko dat les daftar orang kaya lai. Yo pak kaya mah aja. Ya. Justru orang kaya ko yang terdampak kini. Ya. Kalau kalai bue les daftar donatur COVID 19 nak bahada. Ya. Tu baru nyubah. Bang, nah. Ambo ndak menak apa dah bang anak mangket talu ka Padli kan. Ya. Salah satu Karang Taruna yang teraktif di Kota Padang. Ya. Padli, nah, Koronji. Cuma sayang ada web kurang. Ya. Ah. Ya. Web gua banyak apa cerak-cerak aja, namun ndak ending terakhir itu. Nah. Indak ado panen-panen ado lanyo kai se urang ko sadone, lah menape gai urang menabe gai segala macam. Nah. Jadi konsekuensi e berarti kontrol nado, ya kan? Itu namanya nah. Apa bang? Web ko harus tuntas programnya. Ah itu. Jadi tuntas tuh bang, nyol nam nyol cali di masyarakat banyak, nyol cali di masyarakat pemangku kepentingan namu, yeah. Pak camat, Pak lurah, Pak apa? Yeah. Yeah. Jadi web LPM ko, iya LPM guys, yeah. Nyol cali bahwa Karang Taruna tuh memang, oh ya salah satu kerajaan ko lah. Berarti Karang Taruna ko memang kerajaan komplek kerajaan ya. Banyak salah satu web tuh bang ya. Nah Karang Taruna Kota Padang tahun 2020 ya. Ko ambo lebih fokus selain kegiatan sosial kemasyarakatan untuk ya. PMKS bang ya. Fokus bahwa PSKS di Kota Padang ko ya. Karang Taruna tuh bangkit ya. Karang Taruna tuh harus menjadi garda terdepan dalam masalah dalam masalah potensi kepemudaan. Oh, kepemudaan. Nah, jangan organisasi apa macam organisasi lainnya bang. Ya, ya. Karang Taruna itu harus, oh Karang Taruna itu nyu harus bangga dengan Karang Taruna. Ya, ya. Nah, jadi rabu-rabu yang ngecek, ya, hal ya. Karang Taruna itu salah satu apa kegiatannya usaha ekonomi produktif ya, ya. Usaha ya. Ekonomi produktif. Kira-kira selain usaha ikan tadi. Ya, ya. Apa sih ekonomi-ekonomi kreatif wak, yang alah diusahakan oleh anu ko de Karang Taruna wak. Jadi itu bang. Ah, ya. Jadi apakah sema kan wak kan sebalik kecamatan ko? Ya. Ya. Apakah dibagi misalnya ko kalau Kranji contohnya ikan, kalau misalnya Lubuk Ilan jawi, kalau misalnya ko Nanggalo kambing balon itu. Jadi itu. Kalau ambo bang sebenarnya Karang Taruna Kota Padang ko kan sifatnya koordinasi ke bawah bang. Ya. Ah, salam ko, ambo kan menggali potensi yang atau potensi yang aduh di setiap kecamatan, kecamatan sabalih bang, ya, kelurahan. Dan satu sampai kelurahan. Satu sampai kelurahan. Ternyata bang, ya. Memang
organisasi sosial kok memang susah, Bang. Betul. Jadi ambo harus baa ambo baputa panganama baa cara mengakali ya. Memacu semangat kawan-kawan yang dari bawah ko saya kecamatan untuk baa giat. Kebetulan alhamdulillah kan ada contoh tadi ambo ada apa. Ambo buatlah web, Bang. Iya, iya. Mau buat web. Ya. Tujuannya web ko memang program tuntas, Bang. Tujuannya memancing kawan-kawan ya. Di kecamatan dan kelurahan ya. Supaya nyo mampu berkegiatan, ya, ya, ya. Mampu menambah nilai tambah diri itu. Ya, ya, ya. Bangga nyo berkarang taruna itu. Ambo karang taruna, ambo punya web hasilnya sekian. Ya. Nah, jadi memang salah satu Bang mengurangi pengangguran. Nah, jadi dampak ambo sana memfasilitasinya, Bang. Ambo hobi ya, ya, ya. Mesos kok. Ya. Kalau itu tuh Bang punya Karang Taruna Kecamatan Pau Kelurahan ini Karang Taruna Binuang Kampung Dalam tingkat nomor. Di situ sangat luar biasa, Bang. Ya, lebih dari kuti ya, ribuan. Ini ada 5 titik ya. Itu ego. Ya. Dengan rata-rata 200 iku, Bang. Tapi sayang ya, Aldi, ya, ambo mencari uwe-uwe yang ada itu. Modal awalnya yo para mirami Karang Taruna ko membuka mulai membuka usaha tu nak tangguang tu iko tiba di kau juang itu tinggal saya nanan mulai pengelola ketua saya lain sama iko mancing ya akhirnya kalau mau cari tidak bantu punya Karang Taruna adalah punya pribadi jadi iko konsekuensi itu ambo jawab ya, saya, Bang. Nah, ya. Itu anggapan yang harus ambo tuntaskan, Bang. Ya, ya. Salamo kan itu anggapan orang. Alin aku mencik saya. Anggapan yang harus buang jauh. Ah, ya ambo jauh. Ambo Bang, ambo buwe web tu anggota namanya ada. Ya. Maksimal 10 orang. Ya. Lah. 10 orang. Tapi Bang, ambo harus mapping loh, Bang. Ambo petan potensi sumber daya manusia loh. Ya. Ya. Iko jangan nyobi menulis, ya. Disuruh bertanya itu, ya, 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 ya. Kuni sarah, ya, ya, ya. Ha? Ya. Nyobi bercerita, ya. Disuruh beladang, tenang. Tapi ya cialah ya, di sama so ya di mimpin Karang Taruna ko daripada pemimpin sebelum ne, memang tiba ya di ko gak maju sekete. Akan ambo mengikuti itu boy, ya. Mulai dari area awal dulu, ya. Sudah tu Zulardi Zelatif. Ya, ya. Ati bodi Aldi mungkin deh karena no modal lah banyak kan nanti lagi investasi lah bagun nuang lo lah bakat lo kan waduh kini ku nyebuka peci ku ya. Peci nasional yo peci nasional yo ado iti lahan kering ya. Ndak taluang talu talu soto talu itu sari kemudian ikan ya. Air deras ikan air deras kok gak terkenalan ikan banyak makanannya kurang ya, ya, ya. Cenggo tapaso dipanen karena pembeli makanan kurang ndak Bang ndak patang ini sampai umur kan lah iya tahu waktu Bang tiga tahun minimal itu ambo panen perdana itu ya. Ambo sengaja mengundang Pak Wali Kota itu tapi ya. Yang hadir Pak Wako ya. Undang pihak-pihak pemangku kepentingan namo ya, Bang. Ya, ya, nan nama bagi pangke gua. Iya iya iya. Jadi pejabat-pejabat terah. Ah, mau panen lah, Bang. Panen lah. Ya. Memang panen itu iyalah kalau ikan nila Bang lah 2 kilo. Wah, kan. Kalau ikan rayu Bang ala ikan rayu itu ala ukuran 1 kilo lebih sorolah. Jadi hari itu dipanenlah perdana oleh Bapak Wako. Iya, dari Septa kan. Panen Septa gua. Nang kecik ambo Pak Karang Taruna sama baso dari Karang Taruna tu kerajo Pak jangan dianggap kerajo untuk HUT RI sih untuk gotong royong saya Karang Taruna ku kerajo Pak nyoba sampai lepa waktu ku Karang Taruna memang luar biasa tugas ketua membuat titik-titik serupa ko di sabaleh kecamatan siap Pak sesuai potensinya siang-siang membelikan produk ya. Cuma ada momentum yang hilang ya. Waktu panen raya ya. Ikan Karang Taruna itu ya. Ada momentum yang hilang ya. Di saat acara panen itu ya. Indah bersungguhan makan lauk kok dong Bang tak mancali lah ya. Bang ambo sangat jo panen itu Bang ya. Hari itu diperkirakan panen itu 1 ton lebih ya. Banyak tim ya. Banyak lah Bang, 2 kali sih 25.000 Bang. Hasilnya kok bagus untuk kesejahteraan anggota kok itu Bang. Kesejahteraan web kok dari anggota tuh anggota. Betul.
Di pagi itu. Iya bang, di pulang ke modal li, ya, untuk ya, membeli usaha apa baru. Ya modal di pulangan. Baru. Kan tujuan tu ah. Ada tujuan. Tujuan pagi. Ah ya. Lain dibagi ruang. Bang hari itu bang. Ah. Ambo masaklah lauk tu kira-kira 10 kilo lebih. Makanlah masa mur itu bang. Pakai jari yang ni bang. Oh iya. Abu ya sampai kata ketua PKT ya, hadir itu. Iya. Iyo ko pada semua ketua. Rami suh ya. Rami suh ya. Bu mencari jemu ya. Oh kulit jari yang tu laki kematuan. Itu kacamata tu. Iya kacamata. Kacamata tu kulit jari yang. Kulit jari yang tu. Oh kacamata tu. Semua wadangan tu. Oh apa yang lah diusahawan Bekaran Peruna tadi. Baik itu ikan tadi itu ayam ya roh itik sampai soto tak lupa kenal ya, ya. Nggak soto lah bang nggak terlalu itik tu bang ya ambo sumbang no karelawan matang mah ada ya, sekitar berat tu 6 lapik kali 30 ya berarti berat tu ambo ambo ada ambo ibu lo ambo mencari relawan masih tungkin kopit ko ya bagi lenyo ah ambo sumbang lah ni ya. Ambo pai jo buyau tu yeah, sumbang lah tu nambah stamina yeah, bang. Ya ya ya. Ah sumbang dek apa tu dek orang soisti. Cuma nak lupa kan di Kuranji ko. Padahal ko toko-toko karang turun aku dari Kuranji ko banyak. Bang, ambo nak bukan malupon bang. Ambo acuk batanyo ke toko-toko Kuranji ko bang. Yeah. Patamo ka datu be. Ah ka Bang Aro ka Bang Apo Bang Boy ka Zundris met banyak kau buya. Tampe batanyu ambo bang. Iyo tampe batanyu tambah tenaga nak do wa aja ro kam jawe. Alhamdulillah ya. Kini kan wabah Covid selama lek kelam melandai bang. Ayo bang. Dan berakhirnya PSBB yang diterapkan Pemprov Sumbar itu 7 Juni petang. Iya bang. Kini masuk namanya new normal. Normal. Baru normal. Ah, kalau nilai lah. Pokoknya new normal cerita itu. Tentu menghadapi new normal itu, tidak salah satu dulu program berapa anu guna karang turun naga. Alo kira yang dirancang. Alo kalau jo anu. Alo kira yang dirancang. Alo program berapa. Jadi kalau seorang new normal gue bang, ya, ambo tetap mengambil peran sesuai fungsi ambo karang turun naga. Ya. Pertama memang mensosialisasikan program pemerintah kok ya, bahwa sekarang ya, new normal melalui medsos ya, obek lah semacam pamflet-pamflet melalui medsos ya, menyebarkan sosialisasi ya, new normal tetap ya, ya, awak jago jarak ya, 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 pakai masker macam ya, ya. Kalau di kegiatan apa bang ya, ambo masih tetap dalam kegiatan ba'a mapuan ya, web jadi di masa new normal itu, pemuda yang tergabung di Karang Taruna harus mulai, harus terus bergerak, harus terus berkegiatan positif, berkreativitas. Jadi, ambo patangko, ambo kegiatan apa waktu itu? Baru tadi ambo ada kegiatan, Karang Taruna Baringin kok di kampung mbok wah. Iya iya iya. Betul banget. Iya. Nya membuat pustaka ini. Iya iya. Oh iya buku. Ah, tu ambo pencerdasan SDM mana ya, ya, mana endingnya mana? Ah, tu ya, tugas ya, pokok, Bang. Iya, mencerdaskan. Jadi ambo buanglah senior senior awak yang tugasnya dia apa? Iya, di pustaka. Ah, di pustaka lah nyo pinjam lah. Azwin semua. Ayo. Azwin. Abile ya, satu mensupport. Iya. Jadi nyo pinjam lah buku, Bang. Iya. Ah, kok buku wah. Iya. Kalau rancak apa beko wak tambah pinjaman aja. Iya iya. Jadi memang ambo ingin sampai emang diberingin kok diko tantang beringin. Ya. Memang inyo yang berinisiatif ya, untuk membuat tuh. Kalau ambo kan sebagai jembatan ya, Bang. Iya, memfasilitasi segala. Ya. Jadi ambo sebagai menjembatani ya, Bang. Mentang pi. Ah, matang lapi. Ya. Jadi kalau menari lah. Ketua, aku kami kaum beku. Alhamdulillah lah, so benda-benda ku aja. Ya. Nah tu ada kendala sekitar. Ya. Tu baputa lah tak ketua aku pak acara kendala menyelesaikan kendala. Jaga kawan kau dah. Ah, jaga kawan. Tapi ya, mau menyarankan step boy kepada ya, ketua Karang Taruna Kota Padang. Dia aku memang sama so Karang Taruna doh di Kota Padang, sama so beliau lah Karang Taruna aku memang enggak maju. Mungkin ini perkembangan zaman kan. Yeah.
kalau di PSBB awak kan stay at home. Oh, stay at home. Ya, work kan? At home. Ah. Stay at home dan work. Di stay at home kok kan bisa banyak kegiatan kok. Menanam lidih dalam playback, menanam jambu segala macam. Ya, 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 ya. Kalau di new normal kau berharap karang teruna kan laga bebas, cuma tetap dalam protokoler COVID. Nah, ya. Tapi lah turun ke lapangan. Yo saran ambo, kau bisa karang teruna Kota Padang kau, yo main Kota Padang lah istilah eh. Di masing-masing kecamatan kita tetap kita berikan pilot proyek. Siap. Ini pilot proyek awak ini kan pustaka. Ya. Ya. Sabak di usahawan sebalik kecamatan pustaka kau. Ya. Kemudian itik lahan kering. Iya, iya. Diusahakan di sebalik kecamatan kok ada itik lahan kering. Wah, cari kan ya. Setiap di kelurahan kecamatan pasti ada sudah. Artinya memang awak nak menampik lo do. Rasa naik air, rasa keminyak-keminyak itulah dari pasti. tahun sakambui mah. Di zaman Rasulullah pula. Iya, di zaman Rasulullah sado. Iya. Memang kalau awak mengawi kok kan kawak do eh. Iya, iya, iya. Cuman saja kok awak menyaran kalau lai talangkah tajangkau dek ketua kan itu. Iya, iya, iya. Kalau you sekedar itu saya dan aku modal ku ado yo tu lah jadi yo. Ku kan harapan itu ni ketua. Ini itu Bang. Ya. Kalau diambo Abang kan jo kanda kan senior ambo ku. Ilmu-ilmu yang ambo dapat berorganisasi ku ko dari senior seluruh Abang. Ya. Nah, do dari lain ku. Ha? Ya. Ambo mungkin ambo nak tahu do karang kawan-kawan karang taruna yang ada di tampek kelahiran ambo ku mungkin inyo lebih aktif. Mungkin dek laki. Ya, itu. Nah, termasuk Pak Imbas patang ambo ado karang taruna Lubek. Ya. Sampai Brinal gua. Ya, ya, ya. Anyo lah dulu punyo uwep lele. Kapanen perdana roce. Ya, ya. Itu ado 5,000 uwep lele. Lambo apo no? Apo tu? Itu memang dana dari pokir inyo waktu tu waktunya menjabat tu. Dapat lah 5,000,000 aja. Kolam inyo membuye, bibi inyo maupun makan. Memang karang taruna ko dia tidak inyo ndak punyo dana Bang. Yeah. Tapi kalau ketua atau leader atau pemimpinnya pandai, banyak yang bisa inyo buye Bang. Jangan tergantung dengan cie urang. Yeah. Jadi kalau ambo masupport ya Bang, kalau karang taruna salah kurang ji. Kalau inyo memang menjiwai karang taruna tu Bang, Fadli itu banyak sumber-sumber apa yang bisa nyolah Bang. Tapi Fadli kok kadang-kadang kan kata kelumunya jadi ketua karang taruna di Padang ini kelumu saya ya. Padahal ketua DPRD Kota Padang tu ni mamak kontan emang. Mana bisa melobi kau lah kan itu. Lain lebih eh. Berarti mamak aku lu mengucapkan 2021 depan. Iya iya. 2021 depan. Iya. Ro. Yang di sana kan orang cerego. Iya. Putra orang aku bilang. Kalau lihat sasuk jerami baru kira-kira. Ini aku kan suwana eh. Kenan awak bisa kalau 2024 lah bisa di tujuan kamu. Ini indah wakil bagi kota. Kayu arola jembatan gantuan kurui jalan no ka ampal raso ka putu yati jo jangtuan saminggu labi endak batam jahoy indah lah kayong iyo lah amun aje kadenin tayu